Oke, tadi kita habis mampir ke ATM buat beli bensin nanti, bro. Nah, ini kita udah di Jalan Kerobokan ya, di Jalan Kerobokan menuju Jalan Sunset Road Seminyak. Nah, hari ini gue lagi pakai si Brett alias motor Scoopy tahun 2012. Nah, mungkin di kesempatan ini gue mau sharing ya sama teman-teman yang mungkin lagi nyari motor dan mungkin mau beli motor Honda Scoopy yang karburator. Hari ini gue mau sharing tentang motor Honda Scoopy gue ini yang 2012. Jadi untuk pemakaiannya udah hampir 9 tahun ya, udah 9 tahun malah. 9 tahun jalan. Nah, jadi selama 9 tahun berjalan ini, motor sudah ganti ban selama 3 kali, masing-masing 3 kali, ban depan 3 kali, ya ban belakang 3 kali gitu kan. Mungkin ada yang heran ya, aku baru 3 kali gitu kan. Karena memang untuk motor ini gue pakai ban tubeless dan ya pasti banyak yang udah tahu lah ya, kalau ban tubeless itu memang awet ya. Awetnya ya lebih awet dari ban yang biasa, udah pasti. Jadi kalau nggak botak gitu kan, nggak perlu diganti dan nggak gampang robek juga, gitu. Nah, itu dari segi ban. Terus kemudian part-part yang lain udah pasti udah ganti lampu depan tuh udah pasti ya, udah ganti itu kira-kira berapa kali ya? Nggak tahu, sekali kayaknya atau dua kali, lupa. Terus kemudian aki udah pernah diganti sekali. Terus kemudian ada fan belt itu karet pengganti apa namanya, kalau di motor manual tuh rantainya lah ibaratnya, itu udah ganti mungkin 2-3 kali ya. Ya 3 kali. Terus kalau lampu sen udah pasti diganti bohlamnya. Terus kemudian sejauh ini knalpot juga udah di servis ya, karena udah sempet bocor. Dan di bulan ini juga knalpotnya akan gue ganti yang baru. Dan perlu kalian tahu juga, untuk motor ini ya, Scoopy tahun 2012 ini, kalau kalian mau ganti knalpot itu nggak perlu pusing-pusing, karena dia knalpotnya itu sama persis dengan Scoopy yang lebih muda gitu. Jadi artinya kalau kalian mau ganti knalpot itu nggak perlu nyari yang harus tahunnya 2012 gitu, nggak perlu, karena memang untuk knalpotnya itu sama persis dengan Scoopy yang baru gitu. Cuman untuk yang tahun 2000, Scoopy tahun 2009 ke atas, 2019 ke atas, itu ada perbedaan di tutup ininya, plastiknya, di tamengnya itu. Jadi ada perbedaan sedikit lah, tapi nggak masalah sih, yang penting kan bisa kepasang ya kan, gitu. Nah, itu untuk knalpot. Terus kemudian apa namanya ini, gue udah pernah ganti juga spionnya sekali, dan ini baru gue ganti tahun kemarin ya. Itu pun diganti karena gara-gara rubuh motornya, kemudian pecah, jadi gue harus ganti. Terus yang selanjutnya yang udah gue ganti juga kuncinya. Kunci stop kontaknya itu waktu tahun 2000, kira-kira tahun 2016, itu sudah dol ya. Jadi magnetnya itu udah nggak terlalu berfungsi normal. Jadi gue ganti waktu itu untuk stop kontaknya atau kuncinya. Nah, itu full set ya, jadi depan belakang. Jadi kita kalau ganti kunci ini nggak mungkin cuman ganti depannya doang, nggak mungkin cuman ganti rumah depannya doang. Jadi kita juga ada kunci jok belakang ya kan, karena masih pakai kunci. Jadi harus satu set ganti kunci depan belakang. Itu harganya kalau nggak salah sekitar 260-an ya, udah sekalian masang. Nah, kemudian apa lagi ya, itu aja sih.
Sejauh ini cuman itu doang untuk part-part yang diganti. Jadi motor ini tuh sangat bandel banget sih kalau gue bilang. Ya bisa dibilang awet lah. Terus perawatannya juga nggak terlalu susah, dan part-partnya atau spare partnya juga murah gitu kan. Oh iya nih, kemudian untuk lampu speedometer ya. Untuk lampu speedometer ini gue baru ganti awal bulan kemarin ya. Ini speedometer ini tuh ada dua lampu, yang sebelah sini sama yang ini ya. Nah itu satu lampunya itu cuma 7.000. Cuma 7.000 doang, jadi ya nggak terlalu mahal lah. Dua 14.000 gitu kan. Nah terus untuk perawatan motor ini sendiri, gue sih lebih perawatannya sebulan sekali ya. Itu udah bagus banget. Tapi kadang-kadang lewat juga, bisa sampai 2 bulan, bahkan pernah 3 bulan nggak diservis. Nah, tapi bagusnya itu kalian harus servis sebulan sekali. Ya, minimal kalau nggak servis, ganti olinya aja lah. Gitu. Nah, terakhir nih gue servis awal bulan kemarin. Awal bulan kemarin itu gue servis di Honda, ya, di bengkel resmi Honda. Itu untuk biaya servisnya saat ini Rp75.000 untuk biaya servis. Jadi servis itu belum termasuk ganti oli ya. Jadi untuk servis itu mesin kita dibuka semua, dibersihin dalam-dalamnya. Terus kemudian akan diinformasikan juga spare part apa aja yang harus diganti. Kemudian kenapa? Ya aku lurus. Nah kemudian ya itulah enaknya kalau misalkan kita servis di tempat yang resmi itu. Spare part yang harus diganti ya nanti diinstruksiin harus diganti. Kemudian yang masih bagus juga nggak perlu diganti gitu. Artinya nggak bakalan diakal-akalin gitu sama montirnya, nggak bakalan dicurangin lah gitu. Terus kalau misalkan mau ganti sekalian olinya, itu biasanya gue tuh nggak habis sampai ya di bawah 150.000 sih, cuma 100 malah, bahkan 100.000 doang. Karena olinya itu kalau setahu gue 30 sampai 40-an lah kalau nggak salah. Itu bro, pokoknya di bawah 150 lah. Itu kalau misalkan kalian servis dan ganti oli. Tapi kalau ganti oli doang kan di bawah 100 jadinya, atau servis doang di bawah 100. Yang paling penting sih olinya itu ya. Olinya itu setiap bulan diganti, atau setiap 1000 km itu harus diganti biar supaya performa motornya itu tetap bagus. Nah terus untuk di bagian mesin sendiri sih nggak terlalu banyak yang diganti ya, kecuali fan beltnya doang. Ini orang naik mobil pakai ngerokok lagi jalan. Nah jadi intinya, kesimpulannya buat teman-teman yang mau beli motor Honda Scoopy Karbu untuk saat ini di tahun 2021 ya, kalau menurut gua pribadi ya sangat rekomendasi banget sih. Selain harganya sekarang udah terjangkau ya, sangat terjangkau tuh, kira-kira sekitar 7 jutaan ya, 5-7 jutaan. Terus kemudian juga cara perawatannya gampang banget, dan nggak rewel juga motornya. Bahkan untuk kampas rem itu kayaknya, kampas kopling itu kayaknya belum pernah diganti deh motor ini. Kampas koplingnya belum pernah diganti, jadi masih bagus. Kemarin pas di terakhir gua servis. Terus untuk top speed motor ini masih bertahan di angka 100 ya. Di angka 100 dengan berat badan gua yang 86 kilo. Karena tinggi gua 188 ya. Kalau tingginya 188 itu berat berat 86 tuh termasuknya kurus. Oke, bro. Kita ke bensin dulu baru ntar ngoceh lagi. Ini untuk top speednya masih di angka 100. Tapi kalau lagi anginnya gede ya paling 95 lah.
95. Dan untuk servis gue saranin buat kalian yang mau beli motor ini, servisnya di bengkel resmi aja. Jadi biar tetap enak motor kalian dan awet, bro. Nih, kalau kalian mau lihat bentuknya nih kayak gini nih. Jadi ini adalah Honda Scoopy Karbu tahun 2012. Jadi kondisinya masih bagus banget ya. Terus untuk cover plat nomornya itu, kalau kalian beli barunya itu nggak dapat cover ya. Covernya itu gue beli terpisah waktu itu, cuma 50.000 doang. Beli full. Ya, penuh. Ya, asik. Kasih. Ngisi full tank. Full tank cuma 17.000. Oh my god. Nah, ini BTW gue lagi di jalan Sunset Road ya. Sunset Road Bali. Kayak kira-kira udah berapa menit nih? Oke, udah 12 menit ya, lumayan. Jadi pada kesimpulannya sih, untuk teman-teman yang mau beli motor Honda Scoopy Karbu, jangan ragu ya kalau kata gue mah. Karena ini motor masih bagus banget di tahun ini. Ini udah hampir udah 9 tahun aja performanya masih oke lah. Motor-motor Supra yang lama itu mah lewat. Kemarin ngetes juga kan untuk speednya ini, ngetes ya bisa dibilang balap lah. Balapan sama motor Scoopy yang paling baru di tahun 2021 aja nggak kalah. Cuma kalah ya dikit banget, tipis banget. Itu pun karena lawan gue masih ini ya, apa namanya, badannya itu lebih kecil daripada gue. Mungkin kalau sepantaran mungkin ya masih sama lah untuk speednya. Terus kemudian sekalian aja gue kasih tips ya buat kalian yang mau beli motor ini. Yang pertama yang kalian harus perhatikan adalah mesinnya, udah pasti ya. Ya mesinnya itu tidak bunyi aneh, artinya masih halus. Terus kemudian juga sekedar info juga, untuk motor ini kalau digas itu langsung narik ya, langsung ngejambak gitu. Jadi nggak lemot. Beda kalau motor Vario itu kan dia tarikan pertamanya kan agak berat ya. Nah, jadi kalau untuk Scoopy ini nggak berat tarikannya. Terus kalau kalian dapat motor Scoopy yang tarikannya pertamanya berat, berarti itu kurang diservis aja sih. Gitu. Bukan berarti yang gimana-gimana, tinggal diservis aja. Dan servisnya pun sekali lagi nggak begitu susah.
ya partnya juga nggak begitu mahal, jadi masih terjangkau lah. Bahkan untuk kantong-kantong pelajar pun masih terjangkau sih kalau kata gue mah. Gitu. Itu tips yang pertama. Terus yang kedua, sudah pasti kalian harus cocokin tuh nomor mesinnya yang ada di BPKB, apakah sesuai nomornya yang di antara di BPKB dan juga di mesinnya. Jadi jangan sampai kalian beli motor nomor mesinnya di BPKB beda dan yang di mesin di motornya sendiri tuh beda. Jangan ya. Karena penting banget itu saat kalian nanti untuk memperpanjang plat nomor nanti. Jadi kalau kalian memperpanjang plat nomor kan nanti dicek ya BPKB-nya harus asli, kemudian juga dicek rangkanya juga. Jadi kalian harus pastiin tuh cocokin nomor mesin yang antara di BPKB dan mesin di motornya. Gitu bro. Oke, mungkin cukup sekian. Buat teman-teman yang ada tips lain atau tips tambahan, kalian bisa kirim atau isi di kolom komentar. Nanti gua pin ya. Jadi komentar kalian tuh paling atas. Yoi. Thank you bro. Sampai ketemu di next video. Bye bye.